Dalam Al-Quran Allah mengatakan walibasu taqwa dzalika khair, pakaian yang diikuti dengan ketakwaan itu jauh lebih baik. Makna pakaian ketakwaan adalah pakaian yang menutup aurat. Dalam Al-Quran juga dikatakan masalah jilbab sebenarnya fungsi utamanya Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dzalika adna alla yu'dzain, tujuan utamanya itu agar mereka para kaum wanita tidak diganggu. Anak muda kalau masuk Islam di Inggris, dia tanya syekhnya, kenapa kalian suruh wanita kalian pakai jilbab? Maka syekhnya mengeluarkan permen dua, satu dibuka bungkus, satu ditutup bungkusnya. Terus dia tanya, kalau saya suruh pilih kamu nih, yang mana kau pilih? Maka orang itu pun mengatakan, saya pilih yang ini, yang masih terbungkus. Terus kenapa kau tidak ambil yang terbuka? Tentu saja itu sudah kotor, saya mau yang ini. Bahasa orang itu ya. Sehingga akhirnya dia bisa faham. Kata beliau, begitulah wanita kami dibandingkan dengan wanita kalian.